Perkenalkan nama saya Yang Saja Ramadan, saya dari Prodi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Di Politeknik Perkapalan di Surabaya, Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal ada dua jenjang. Yang pertama adalah D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, yang kedua adalah D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Untuk Prodi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal fokus pada intermediate naval arsitektur, dan untuk D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal fokus pada advanced naval arsitektur. Di mana di sini lulusannya menjadi seorang desainer di bidang perkapalan. Forza DC Fortissimo Statis. Vivat Polka, Didu PPNS, Didu PPNS, Didu PPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Kadjadi. Saya dari D3 Teknik Bangunan Kapal, di mana jurusan ini merupakan salah satu jurusan tertua di Politeknik Perkapalan di Surabaya. Prospek kerja dari D3 Teknik Bangunan Kapal antara lain, salah satu menjadi door master, quality control, owner surveyor, dan seluruh infrastruktur manufaktur di bidang kelautan lainnya. Vivat SB, Simpai Warimasen, Vivat Polka, Hidup PPNS, Hidup PPNS, Hidup PPNS, PPNS, sukses! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Minaji Mubarok, dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan di Surabaya. Prodi K3 mempunyai prospek di seluruh industri yang ada di Indonesia bahkan dunia, karena sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja bahwa setiap 100 pekerja memiliki satu tenaga kerja ataupun skala produksi yang membutuhkan K3. Matrix, Hidup PSU, PPNS, sukses! Saya Mendia Ayu Aryani Dias, saya dari Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan di Surabaya. Program studi ini merupakan program studi yang terbaru di Indonesia. Dan prospek kerja dari program Teknik Pengolahan Limbah yaitu meliputi semua sektor yaitu kesehatan, domestik, makanan, dan juga militer. Karena pada dasarnya semua sektor memiliki limbah yang berpotensi untuk diolah. Vivat PL, We Care Environment, PPNS, sukses! Teknik Perhimbang. Mungkin tidak banyak perguruan tinggi yang mengambil teknik perhimpunan, tapi teknik perhimpunan sangat dibutuhkan di berbagai industri di Indonesia, Asia, bahkan Eropa. Piping engineering atau teknik perpipaan akan sangat maju di bidang industri manapun. Kedepannya, teknik perpipaan dapat menjadi stress analysis, desainer, inspektor di bidang perpipaan, maupun berbagai bidang lainnya seperti di industri gas, industri perminyakan, energi terbarukan, bahkan di dalam perkapalan. Viva Viva Nestarat Barta PPNS sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan Pratama dari program studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Prospek dari D4 Teknik Otomasi itu sendiri mencakup di semua industri, karena di zaman yang serba modern sekarang seluruh industri mempunyai mesin dan teknisi yang sedikit dan mesin yang serba otomatis. Upgrade Corazon, satu panji otomasi. PPNS, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Adi Barguna. Saya dari program studi di mana menyebut baik seluruh perusahaan di tanah air, terutama perusahaan di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kromo Saputra dari program studi D3 Teknik Perumusan Kapal PPNS. Jadi prospek dari mahasiswa D3 Teknik Perumusan Kapal yang dibekali dengan sertifikasi Marine Superintendent adalah dicetak sebagai ahli permesinan di bidang perkapalan. Jadi ya, seperti yang kita ketahui bahwa mesin kapal merupakan prime mover atau penggerak utama di bidang perkapalan. Selain itu, faktanya secara luas lulusan dari D3 Teknik Perumusan Kapal adalah diterima di segala industri secara umum, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Mungkin cukup demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad MB, Primus Nevares, PPNS, sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sotong Gila Tadi, Bagi dan Desain Perumusan. Disini saya akan menjelaskan mengenai prospek pekerjaan di Teknik Desain Manufaktur. Jadi dari segi namanya, Teknik Desain dan Manufaktur di sini bergerak di bidang desain dan manufaktur juga. Jadi untuk kedepannya ketika kita lulus, proses kerja kami ini juga dilihat di bidang manufaktur dan juga desainnya. Apalagi bisa di bagian drafternya, gambarnya, dan juga ke manufakturnya langsung, kemudian lapangan di manufakturnya. Lalu untuk sertifikat keahlian kami di sini adalah CNC Engineer kali ini. Namun kedepannya kita akan juga mengedepankan Captain Supervisor. Sekian,
Viva DM Presisi Harga Mati. PPNS sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Pratama dari Prodi Teknik Kemasan. Kalau boleh saya menjelaskan sedikit tentang teknik kemasan. Teknik kemasan kedepannya dibuat untuk menjadi prospek BI itu Welding Inspector di sektor-sektor industri. Ya, sekian dari saya. Viva TL, we brother. PPNS, sukses. Teknik Perkapalan Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Tainda Aulia. Saya Resa Anggara Gandhi. Saya Adia Darsati. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton untuk komen, like, dan subscribe. Bye! Bye.